Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Grosir Senapan Angin. Nah, di video kali ini Ingrid mau review senapan yang ada di depan, yaitu berjenis PCP Predator Bocap 500cc Jaguar. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, Ingrid akan menjelaskan spek dari senapan yang ada di depan. Bagi sobat bedilers yang belum tahu senapan berjenis PCP Predator 500cc Jaguar ini. Nah, untuk senapan ini berlaras dengan panjang 60 cm dan berbahan seamless impor. Nah, untuk diameter larasnya sendiri dia berdiameter 13 mm. Dan memiliki serombong 22 mm. Senapan ini karena berjenis PCP Predator Bocap 500cc. Nah, bisa dilihat di sini, di bawah laras ini terdapat tabung bocap yang ber CC 500. Nah, untuk senapan PCP Predator Bocap 500cc Jaguar ini dia memiliki kapasitas angin yaitu maksimalnya atau safety-nya 2700 PSI. Nah, nanti untuk sobat bedilers yang belum tahu nih ngecek atau melihat kapasitas angin safety-nya bagaimana, senapan ini nanti dilengkapi oleh manometer. Jadi tenang saja, nanti di manometer itu nanti kita bisa melihat kapasitas anginnya di senapan itu berapa. Seperti itu. Nah, senapan ini juga sudah magazin, jadi di bawah teleskopnya sini. Nah, senapan ini sudah magazin. Magazin itu sekali lagi adalah tempat untuk peluru, jadi memudahkan sobat bedilers jika berburu. Untuk pengisian anginnya sendiri bisa dilakukan dengan cara kokang samping atau side lever. Nanti bisa dilihat sebelah sini. Nah, untuk yang belum bisa melihat nanti bisa Ingrid shoot untuk kokang sampingnya. Senapan ini juga dilengkapi oleh cancel shoot. Jadi kalau seumpama nih sobat bediler sudah sudah melakukan kokang samping untuk atau pengisian anginnya tapi tidak jadi melakukan tembakan, nanti bisa dilakukan oleh cancel shoot-nya yang ada di sebelah sini. Nah, untuk popornya sendiri di sini dia berbahan ABS seperti itu. Jadi bahannya juga ringan. Jadi sobat bedilers, kalau perlu diketahui untuk senapan ini dia sangat ringan tapi jangan dilakukan untuk penembakannya. Nah, untuk senapan ini juga dilengkapi oleh safety trigger. Safety trigger itu yang ada di picunya sebelah sini. Nah, untuk picunya sendiri dia terbuat dari bahan baja ringan dan sudah dilengkapi oleh safety trigger tadi. Jadi sobat bedilers sudah tidak perlu khawatir lagi karena di senapan PCP Predator 500cc Jaguar ini sudah sangat lengkap dan juga sudah sangat aman karena ada single shootnya juga, di picunya juga sudah ada safety triggernya. Nah, untuk harganya berapa? Nanti sobat dealers tetap join, tetap stay tune di channel YouTube ini karena di next video Ingrid akan kasih tahu harganya berapa. Jadi jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.